Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Haryono Jati di sini teman-teman ya. Yang pertama dan utama mari kita ucapkan syukur bilisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selamat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita, panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya Pertolongannya Fittini wal akhirah Allahumma Amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Teman-temanku semuanya dimanapun berada Baik di dunia timur maupun barat, utara maupun selatan khususnya buat para penggemar tanaman ya dan khusus juga buat untuk yang seneng dengan e, tanaman tentang buah-buahan dan lain-lain ya yang tentunya menggunakan pupuk kali ini saya akan memperkenalkan pupuk ya pupuk yang baru yaitu Pilo slow release macam ini teman-teman ya, ya. Semoga tayangan ini nanti bisa e, apa membuat pengalaman buat kita bagaimana cara memilih pupuk. Baik keuntungannya kayak apa? Meminimalisir daripada e, mengeluarkan uang, tetapi hasilnya mudah-mudahan bagus ya. Secara segi ekonomi kita mengeluarkan modal untuk pupuk sedikit, tetapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan hasilnya juga maksimal Oke mari kita ikuti liputannya Oke teman-teman semuanya dimanapun berada di sini saya ada yang namanya pillow slow release yaitu sebuah terobosan baru yaitu pupuk majemuk Mikro dan makro yang diprioritaskan untuk tanaman batang keras, contohnya manggis, durian, alpukat, dan lain-lain, ya cocok untuk daerah kita. Dan dengan teknologi tepat guna, mampu meningkatkan pertumbuhan daun dan buah sehingga bisa berbuah terus menerus, bahkan di luar musim. Dan karena bentuknya padat, secara teknis sangat cocok untuk pemupukan di area tanpa harus bingung menggunakan air ya teman-teman. Dan ini slogannya apa? Biarkan tanaman yang bicara. Kalau kita bicara bisa saja di buat-buat ya. Nah, ini. Ini gambarnya seperti ini teman-teman. Cocok untuk manggis, durian, kelapa sawit, karet dan lain-lain ya teman-teman ya dan kita akan buka cara atau metode pemupukan itu yang pertama adalah membuat lubang sedalam kurang lebih 30 cm di sebelah pohon atau satu jengkal dari pohon ya selanjutnya lubang saset lalu di lubangi saset lalu tanamkan sekaligus ya dalam satu saset yang telah dibuat lubang tadi ya teman-teman yang nomor dua jika usia tanaman itu 6 bulan sampai dua tahun cukup satu sendok makan ditaburkan satu bulan sekali dan jika tanaman 2 sampai lima tahun tentunya setengah saset per pohon untuk tiga periode atau periode tiga bulan sekali ya teman-teman selanjutnya jika tanaman lebih daripada lima tahun satu saset per pohon untuk jangka waktu tiga bulan. Manfaatnya Anda bisa lihat di sini teman-teman ya. ya. Meningkatkan hasil buah menjadi lebih cepat, meningkatkan dan maksimalkan buah menjadi lebih besar 10 sampai 15 Meningkatkan imun tanaman ya. Jadi mudah-mudahan terbebas dari hama dan penyakit gitu ya teman-teman. Karena ada meningkatkan imun ya meningkatkan kesuburan tanah cetro karena ini pupuk ya selanjutnya mempercepat masa panen nah, di c 100 dino misalnya panen jadi kurang dari 100 hari dari wis panen mempercepat pertumbuhan tanaman ya selanjutnya memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan tanaman ya, ya selanjutnya memberikan penyerapan pupuk lebih tepat guna 9 mengurangi dan mencegah buah trek nah, gogrok gitu ya kemasannya praktis karena sasu saset atau sama dengan satu ons menghemat biaya pemupukan ya menghemat waktu dan biaya upah kerja teknologi tepat guna nah ini sangat cocok untuk itu ya nah silakan dan ini teman-teman ya ini unsur hara yang terkandung di dalamnya adalah ini kita bisa lihat di sini. Nah, ya. Ada unsur haranya adalah Zn 2,2%, B 3,7%, Cu 3,5%, Mn 2,6, Mo 1,8, Co 1,4. Nah, ini bahasa kimia yang saya juga tidak bisa menjelaskan, ya. Tentunya dengan adanya ini terobosan baru ya buat teman-teman. Karena di sini adalah berslogan biarkan tanaman yang bicara. Artinya apa? Sebelum terbukti, anda jangan beli dulu. Ataupun anda jangan bicara banyak dulu sebelum ini terbukti. Nah, kebetulan uh, saya sudah mencobanya dan saya sudah videokan. Dan kita akan bikin lagi tutorial videonya tentang slow slow release ini ya. Ini buatan anak bangsa ya, teman-teman. Oke. Dan mengenai pupuknya ya, teman-teman, ini sasetnya seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah wadahnya adalah satu saset seperti ini, sasetnya ya, teman-teman. Dia pakai kertas ini. Dan ini teman-teman ini bisa disobek, ya. Langsung ditaruh di bawah pohon, kayak di lubangi sekitar 30 cm untuk membenamkan. Ini cukup di satu lubang saja, ya, teman-teman. Mungkin teman-teman mempunyai pohon durian yang sudah ratusan tahun, atau pohon sawit yang sudah puluhan tahun, ada juga karet yang puluhan tahun. Misalkan cukup satu pohon, itu satu saset seperti ini, ya. Terus ditanamkan per lubang, ya. Ini akan eh, apa namanya? Mem memperkecil biaya pemupukan karena satu satunya dua ribu sekitar itu ya harganya, ya. Terus dipupukkan di dalam satu pohon untuk pohon yang lebih dari lima tahun. Terus untuk jangka waktu tiga bulan lah, tiga bulan baru di Pupuk lagi, tapi kalau belum enggak terbukti, jangan beli ya, teman-teman. Kalau enggak terbukti, jangan beli. Nah, itu yang menjadi uh, catatan buat kita, teman-teman. Ya, kadang-kadang banyak ya pupuk-pupuk, baik itu kimia maupun organik, yang memberikan keterangan-keterangan beraneka macam. Ya, tetapi belum bisa membuktikan. Oleh karena itu, saya juga ingin membuktikan, ya, ini karena saya baru kenal juga sama orangnya maka dari itu ini sebagai bahan pemikiran kita buat teman-teman bahan pelajaran buat kita bagaimana kita memupuk itu mesti butuh yang namanya biaya pemupukan dan biaya untuk membeli pupuk ya teman-teman ya like comment share dan subscribe terima kasih oke teman-temanku semuanya ya dengan adanya terobosan baru ini pupuk seperti ini ya mungkin anda yang mempunyai e, berhektar hektar kebun baik itu kelapa sawit ya ataupun kebun alpokat kopi ataupun karet juga yang berhektar hektar tentunya kalau anda membeli pupuk yang notabene itu bertonton berkintal-kintal tentunya akan memakan banyak biaya ataupun ongkos operasional dalam pengambilan pupuk ataupun proses pemupukan di lahan. Tetapi dengan adanya terobosan ini, teman-teman ya, patut kita buktikan terlebih dahulu bahwa ini bisa memberikan dampak yang baik. Nah, tentunya buat teman-teman ya, kalau kita pergi ke toko, ya, toko pupuk misalkan, terus kita membeli sebuah eh, pupuk satu sak misalkan 50 kilo ya sekian ratus ribu misalkan kita bawa ke lahan itu tentunya akan mempersulit ya mempersulit dalam pembawaan apalagi berhektar-hektar tapi kita dengan adanya ini satu saset ini untuk satu pohon yang ukuran lima tahun ke atas dan jangka waktunya itu tiga bulan sekali dipupuk lagi satu saset lagi tentunya akan lebih meringankan ongkos untuk proses pemupukan ya, teman-teman. Dan tentunya teman-teman, karena ini sifatnya adalah eh, apa namanya? kemasan praktis. Anda membawanya cukup satu tas ya. Misalkan 100 saset ya untuk 100 pohon untuk ukuran eh, pohon yang eh, 5 tahun ke atas umurnya, teman-teman. Nah, coba kalau ribuan pohon. Nah, tentunya dengan karung juga bisa, atau dengan motor juga bisa, teman-teman. Ya, maka dari itu, teman-teman, saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa pemupukan itu juga perlu proses. Proses itu juga bisa memakan biaya. Ya, maka, itu bagaimana cara kita mengelola keuangan kita di dalam kita bertani berkebun, supaya apa? Supaya proses pemupukan ini berjalan dengan baik efektif ya ya efektif artinya apa menekan biaya pemupukan baik itu eh, operasionalnya ataupun eh, pembelian barangnya atau pupuknya begitu teman-teman ya karena dalam kita berkebun itu juga tentunya ada modal untuk eh, perawatan bukan hanya pemupukan saja perawatan ataupun controlling dan lain-lain ya teman-teman karena tanaman itu perlu dikontrol juga ya dari amal sampai akhir perlu didampingi juga ini pohon durian macam ini perlu didampingi juga kayak apa perkembangannya tiap hari ataupun tiap bulan ya nah, dan tentunya controlling ini sangat penting sekali karena kita akan melihat melihat dan mempelajari perkembangan daripada pohon tersebut baik atau buruk dalam satu bulan ataupun mungkin karena kalau kita sering kontrol atau kita cek terkena hama ataupun penyakit apa tidak. Itu pentingnya controlling. Maka dengan adanya ini teman-teman, ini hanya satu proses saja. Proses pemupukan harusnya kita bikin, kita buat seminimal mungkin eh, dalam mengeluarkan biaya. Karena sekarang biaya pupuk itu sangat mahal sekali, teman-teman. Apalagi yang punya per hektar-hektar. Ini hanya sebagai solusi saja, teman-teman. Sebagai bahan kita untuk berpikir bagaimana cara kita memupuk, bagaimana cara kita merawat sebuah kebun kita supaya menghasilkan dengan nilai ekonomi yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Ini hanya sebagai sharing saja untuk kita semuanya. Sekian dan tunggu video berikutnya tentang uh, pupuk ini teman-teman ya. Sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.